Jadi udah gitu gak? Hah? Mau gak? Mau gak? Mau? Berani? Hah? Nih teman-teman, Nalika mau naik perahu teman-teman, tapi perahu yang memakai mesin hut ya teman-teman. Jadi Dede pakai apa itu? Kaku Dede. Dede naik sama siapa? Dede naik apa itu? Kalau sama siapa Dede? Apa ya? Ini posisinya di Setu Tujuh Muara, Sawangan ya teman-teman. Enak teman-teman, di sini murah, cuma 10.000 bayarnya, dan 10.000 juga puas teman-teman nih. Jadi jauh dan lama teman-teman, pokoknya sampai hilang dari pandangan mata teman-teman, karena dia mengelilingi setu. Jadi kadang bolong-bolong jadinya hilang dari penglihatan mata. Perahu ini disewakan setiap hari nih teman-teman, tapi ramenya nih sekitaran sore teman-teman, dari jam 3 sampai jam 6 teman-teman ramenya. Panas ini, fasilitasnya nggak ada parkiran, ini nggak ada biaya parkir teman-teman. Jadi naruh motornya sesukanya aja teman-teman, mau di pinggir setu. Jadi nggak ada pungutan uang parkir, jadi enak buat nongkrong-nongkrong keluarga, dan banyak juga di teman-teman makanan-makanan jajanannya. Pemandangannya juga enak teman-teman, hijau luas. Nah, kita sampai senang teman-teman, mari. Ini ada pulau kecil. Pulau kecil yang berlambang Setu Tujuh Muara, Sawangan, Depok. Bersih teman-teman sini airnya, dan bening kehijauan. Boleh dicoba ini buat nongkrong sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol sama teman, sama keluarga. Ini lagi naik apa? Perahu. Perahunya di mana nih? Puncak. Puncak. Sama siapa aja deh naik ya? Sama Auto, sama Mama. Sama siapa lagi? Sama Mama. Sama kakak. Ya. Iya. Oh, enak gak? Enak. Banyak angin ya? Wow. Teman-teman naik perahu dong gitu. Teman-teman kayak perahu dong. Iya, kayak Malika gitu ya. Perahu dong. Iya. Di sini juga ada peternakan sapi ya teman-teman, di samping setunya. Jadi bisa ngeliat juga sambil bawa anak balita, ada sapi sambil makan juga biar makannya doyan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu keseruan bareng Malika. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.